Mana sih kalau jalan tuh lihat ke depan dong. Sorry. Oh, maaf nggak sengaja gue. Oke. Gue duluan ya, gue buru-buru, sorry. Untung ganteng. Lumayan lah, nyempurnain hari. Benar punya orang tadi. Aduh. Pak Andika, kita balik ke kantor kan? Kayaknya kamu harus pulang naik taksi deh, soalnya saya udah ada janji. Oh gitu, baiklah. Gak apa-apa ya? Halo, sayang. Maaf ya, macet tadi. Oh iya, saya duluan ya. Sampai ketemu besok di kantor ya. Oh, ternyata pacarnya Pak Andika. Halo, Mam. Umur kamu sekarang berapa? Mami, gimana sih? Masa lupa sama umur anaknya sendiri? 25 jalan 26. Terus? Pacar kamu sekarang siapa? Gak ada. Mami kenapa sih nanya-nanyain gitu, aneh deh. Kamu tuh yang aneh. Mami tuh lagi baca-baca artikel. Tapi agak aneh gitu. Hah? Maksud Mami? Kamu normal kan? Ih, Mami tuh ngomong apaan sih? Ya aku masih normal lah. Aku tuh masih suka sama cowok. Lagian Mami ada-ada aja deh ngomongnya. Kamu buktiin dong sama Mami. Kalau kamu itu benar-benar mikirin soal jodoh. Umur kamu itu rawan loh. Kamu mau sampai kapan? Mau sampai perawan tua? Ih, si Mami kenapa sih malam-malam nelfon ngomel-ngomel gak jelas? Halo? Kok dimatiin sih? Kalau sampai kamu gak dapet pacar juga, Mama yang akan cariin pacar buat kamu. OMG, Mami. Adelia masih bisa kok cari pacar sendiri. Sebentar lagi umur kamu tuh udah 26 tahun, sayang. Heran, kids zaman now kok kerjaan aja dipikirin, pacar kagak. Sebel. Kids zaman now? Nyokap gue gaul banget ya. Dasar moms zaman now. Pacar ya? Gue udah 3 tahun ngejomblo. Adelia, belum tidur? Bisa tidur gue. Emang ada apaan? Elva, lo tau gak? Ternyata Pak Andika udah punya pacar loh. Serius loh? Jadi tadi pas gue pulang meeting sama si Andika ini, dia dijemput sama cewek. Cantik sih, badannya kurus kayak model gitu. Patah hati deh kita. Broken my heart. Apa sih geleng-geleng? Lu kenapa geleng-geleng? Tadi nyokap gue nelfon, katanya gue disuruh cari pacar. Tadi nyokap gue juga nelfon, katanya kalau gue nggak bisa dapet pacar, gue bakal dijodohin sama orang yang dipilih. Oh, apa nasib kita sama sih? Padahal kan bapak sama ibu kita itu beda. Dan kita gak kembar. Tahu, Gue ada ide. Gimana kalau kita cari pacar? Kita lomba.
bikin deadline dalam 14 hari kita harus udah dapat pacar. Kenapa harus 14 hari? Ya karena 14 hari lagi itu tepat kita ulang tahun yang ke-26. Bener banget. Dan lo tau apa? Kenapa tanggal lahir kita juga harus sama? Ya itu sih udah nasib. Anak kembar bukan. Oke, deal. 14 hari. Deal. Tunggu dulu. Apa tuh? Kita harus foto. Biar ada bukti otentik tentang perjanjian deadline kita. Oke. Deal, deal. 14 hari. Oke. Gue balik ke kamar ya. Mulai capek. Baiklah. Oh iya, Fa. Gue minta air ya. Di kamar habis. Dasar. Dah, good night. Sampai teko-tekonya dibawa. Regan Putra Widiawan. Jalan Hankam nomor 2. Balikin gak ya? Tapi takut orangnya perlu. Lagian ada obatnya, kasihan. Balikin aja deh. Selamat malam, Mbak. Malam, Pak. Mau cari siapa? Regan Putra. Oh iya, di sini rumahnya Mas Regan Putra. Oh, benar. Apakah Mbak sebelumnya udah janji sama Mas Regan? Belum ada janji sih, Pak. Jadi Mbak kesini perlu apa ya, Mbak? Ini saya mau ngembalin dompet sama obat. Oh, ya Mbak, silakan masuk aja, Mbak. Oh iya. Iya. Makasih. Iya, silakan. Bi, Bi Jum. Bi, sini Bi. Oh, iya Mas, minum dulu Mas. Apaan sih minum-minum? Mak kambuh lagi kan ya? Kambuh apa? Hah? Emang kelihatan sakit orang sehat kayak gini juga? Ya abisnya Mas, ada apa manggil-manggil Bibi teriak-teriak? Minta tolong cariin dompet. Dompet? Emang hilangnya di mana? Kalau saya tahu sih nggak nanya Bibi, gimana sih Bi? Iya Mas, sekarang nih. 2 hari lagi. Udah. Maaf, Pak. Saya dekat di sini. Cepetan sekarang. Iya. Aduh, di mana? Aduh, ada tamu lagi. Siapa sih? Ya, sebentar. Masuk. Ada apa ya, Non? Non mau ketemu Mas Ray. Regan Putra. Iya, namanya Mas Ray. Oh. Panggilannya. Mas? Apa? Lu kan cewek tadi yang nabrak gua kan? Iya. Nih, saya mau ngasih ini. Lu ngambil dompet gue ya? Ya ampun, saya kesini mau ngembalin dompet yang jatuh waktu kita tabrakan. Sih masih bagus, saya mau kesini ngembaliin. Bukannya makasih atau apa, kek. Ini malah nuduh. Eh. Cek dulu nih. Masih lengkap kan? Baik. Tunggu. Apalagi sih, masih belum puas nuduh saya. Makasih. Sama-sama. Tutup. Lo kenapa sih? PMS? Kok bete gitu mukanya? Bukan. Kemarin itu gue abis tabrakan sama cowok. Terus dompetnya jatuh. Orang itu udah keburu pergi. Ya gue mau balikin dong dompet ke alamatnya itu. Malahan gue dituduh ngambil dompet itu, rese kan? Aduh
ya udahlah, yang penting kan niat lo udah baik. Gue sumpahin tuh cowok kepikiran gue terus. Aduh. Lo ngomongnya pas lagi ada petir. Emang kenapa? Jangan-jangan dia jodoh lo lagi. Jodoh gue? Ih amit-amit gue jodoh sama cowok sombong kayak gitu. Lagian ya Del sayang, kalau ada petir itu tandanya mau hujan, jadi gak usah lebay. Siapa tahu? Ih, ogah. Oh iya, jadi kan deadline 14 hari kita. Nah, kalau itu pasti jadi dong. Oke, we start from now. Oke, jadi Genbate! Yes! Iya Thomas, gue pasti datang kok. Oke, Thomas. I'll see you tonight. Bye. Ya ampun. Akhirnya setelah 3,5 tahun gue ngejomblo, ada juga yang mau ngedate sama gue. Halo? Oh my God, Gito! Apa kabar? Oke, sampai ntar malam ya. Bye. Apa? Ma, tau gak sih? Apa tuh? Ntar malam gue mau ngedate. Ya ampun, Delia. Emangnya lo pikir lo doang yang bisa ngedate? Gue juga keles. Oh iya, Fa. Gue minjem mobil ya, boleh gak? Buat ngedate sama cowok itu. Iya udah deh, apa sih yang gak buat Adelia tercinta? Oh, lo memang soulmate gue paling pengertian. Kunci motor. Hah? Ah. Enggak, Mas, ah. Mas kan enggak boleh naik motor sama Bapak Ibu. Udah, jangan bilang-bilang mau apa-apa dong. Gimana sih? Aduh. Enggak, Mas, ah. Nanti Bibi yang disalahin, ah. Mau cepeng ya? Ah, bohong. Ini bohong. Sana cepetan. Beneran ini. Beneran maksud gue bohongan. Oke. Ready. Set. Cepet. DM dari siapa nih? Tau aja gue lagi deadline. Ada yang DM. Oke. Siapa takut? Jodoh, I'm coming. Halo, iya Mas. Iya, saya udah ada di depan kok, pinggir jalan. Iya. Andaikan ku dapat memilih terbaik kukira. Gua harus ke pertokoan itu. Tempat gue sama tuh cewek pertama kali ketemu. Semoga dia kesitu lagi.
Thomas. Reva? Iya. Oh iya. Kamu, silakan duduk, sorry. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Oh iya, kita terakhir kali ketemu di... Gue lupa. Kamu lupa? Oh. Gue masih ingat. Kita terakhir kali ketemu di malam prom night. Iya, iya. Iya. Gimana kalau kita pesan makanan? Iya, boleh, boleh. Ayam rempah sambal merah. Bukannya itu pedes banget deh. Iya. Aku emang suka banget sih sama pedes. Kamu mau pesan apa? Minum aja deh. Masih kenyang kok. Es campur aja. Es campur? Iya. Thomas sekarang ganteng sih. Tapi kenapa jadi bau gini sih? Ih, sumpah. Gue enek sama baunya. Kamu suka sama lukisan aku? Apa kabar, Adelia? Gito? Ya, gue Gito. Lo beneran Gito? Kenapa? Kok bingung sih? Lo beda banget! Apa kabar? Apalagi baik. Lo sendiri gimana kabarnya? Baik, 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 baik. Aku ajak kamu ke sini karena aku tertarik sama profil kamu sebagai fashion blogger. Kamu modis and chic. Thank you. I like it. Thank you, thank you. Oh iya, gue mau nanya. Kenapa hampir semua lukisan lo di sini itu temanya perempuan? Buat gue, perempuan itu makhluk sakral di muka bumi ini. Perempuan itu makhluk terseksi. Kamu mau aku lukis? Enggak deh, Git. Tunggu sini. Makasih. Yuh, udah gak tahan sama baunya. Mana nih cowok keringetan lagi. Sebentar ya, ada telepon. Halo? Iya, Pak. Oh, saya harus balik ke kantor ya sekarang. Iya, udah pasti ya, Pak. Iya. Thomas, sorry ya, gue harus balik ke kantor. Disuruh bos gue. Kamu yakin malam-malam gini? Iya, soalnya gue gak punya, ya gini lah. Jam kerjanya emang kayak gini kok. Tapi kan kita baru makan dan kita juga masih belum ngobrol lebih lanjut, Fah. Next time aja deh. Gimana? Oh ya, ini gue titip buat makan minuman ini. Enggak. Ini uang kamu, biar aku yang bayar. Aku gak bakal tega ngeliat kalau perempuan yang bayar. Oke. Okay. Yaudah. Thanks ya. Bye. Bye. Aku akan melukis kamu dengan gaya seperti ini. Astaga. Kenapa cowok yang tadinya gagah keren berubah jadi cowok keriting gini sih? Tunggu sini. Nanti kamu akan aku lukis pakai gaun putih. Dan nanti kamu akan menjadi lukisan aku yang paling bagus. Enggak deh, Git. Makasih, gue enggak bakat jadi model. Gue balik dulu ya. Jadi gue gak bisa lo lukis. Ntar dulu dong. Aku kan baru ngobrol sama kamu. Aku masih kangen sama kamu. Gue balik dulu ya. Besok banyak kerjaan di kantor. Tapi swear ya, balik lagi ya. Iya. Iya, oke. Okay. Duluan ya. Dah. Muka lo kenapa, Fah? Lecek banget. Emangnya lo gak ngaca apa? Kalau out-outan berantakan gitu. Gimana tadi cowok yang ngedit sama lo si Gito kan? Ih, pasti laki banget deh. Kalau yang ngedit sama lo siapa namanya? Thomas. Dari namanya sih kayaknya kekinian banget.
Ya sih. You know what? Gue baru sejam aja duduk depan dia. Sumpah gue udah gak kuat sama baunya, gue pusing, enak, mual, pengen muntah. Dia basket. Maksud lo dia pemain basket? Oh, basket ketek. Terus gimana? Gitu. Awalnya sih gue suka. Tapi lama-kelamaan kita melambat. Terus dia ngomong kayak gini, nanti kamu aku fotoin dengan gaya seperti ini. Ini Gritting dong jelek kok. Ternyata deh gue grittingnya. Pokoknya maju terus pantang mundur. Oke, mati satu tumbuh seribu. Semoga hari besok lebih baik dari hari ini. Semoga sis. Akan mencintai jodohku segenap hatiku ketika akhirnya dia datang menyapa. Mbak, ya? Minta tolong cari nomor telepon ini dong, warung biasa. Saya mau pesan makan sih. Oke, baik, tunggu ya. Namanya Gatan, sepupu jauh gue, baru seminggu di Jakarta. Mbak Frida,
Ya, gue denger-denger lo lagi cari pacar kan, makanya gue promosiin sepupu gue. Ganteng sih mbak. Cuma tapi kenapa tiba-tiba Mbak Frida jadi biro jodoh gini sih? Ya hitung-hitung gue bantu lo lah. Emangnya datangan mengejar cinta aku udah sebar ya? Satu kata udah tau keles. Oh iya. Yaudah gini aja, lo pikirin dulu aja, nanti gue aturin date lo berdua, terus yaudah nanti kabarin gue ya. Gue langsung ke ruangan dulu ya. Oke dah, thank you mbak. Boleh juga nih cowok. Ngeliatin apa sih, serius banget? Apaan sih lo, kepo deh. Dari. Lo mau kemana? Mau ke butik sponsor mau ngembaliin baju. Sekalian mau ada tanda tangan kerja sama baru. Ya udah gue cabut ya. Hati-hati ya. Dah. Deadline. Iya, bentar lagi. Yaudah deh. Dadah. Gatan? Dia nelfon balik. Halo? Halo? Lo tadi telepon gue ya? Iya. Lo Gatan kan? Yes. Bukan urusan kamu. Tolong dong maafin saya mohon. Kamu gak perlu minta maaf, saya gak kenal sama kamu. Apa sih kamu ngikutin saya terus? Tolong maafin saya, kalau perlu saya minta maaf. Jangan, apa-apaan sih? Gak enak diliatin orang, udah bangun. Saya gak peduli, biarin aja. Bangun. Setiap hari saya kesini nungguin dari siang sampai malam. Nungguin kamu. Sekarang kesempatannya udah ada di depan mata saya gak mau nyanyain lagi. Pokoknya saya minta maaf sampai kamu maafin saya. Kalau perlu kamu minta apapun deh, boleh. Pasti saya kasih. Oke. Saya minta kamu jangan ganggu hidup saya lagi. Sorry. Saya gak akan ganggu hidup kamu lagi. Cuman saya pengen lebih kenal kamu aja, lebih dekat. Jujur waktu kamu ke rumah saya kepikiran kamu terus. Kena nih gue. Ini kan bagian dari sumpah gue. Tapi nih cowok kasihan juga sih. Kayaknya emang dia butuh temen deh. Kepikiran aku. Ikut gue. Kemana? Ikut aja udah. Tapi mobil aku... Gak apa-apa.
cantik tuh ngapain sih? Ketemu sama klien sponsor. Sorry, saya nggak lihat ada lubang. Ini mau mendung. Udah mau hujan, kamu pegangan ya. Saya mau ngebut. Oke? Nih cowok wangi deh. Suka. Saya bikin kamu kehujanan lagi. Gak apa-apa. Oh iya. Kamu masih kedinginan banget deh. Gue boleh numpang duduk di sini nggak sampai ada tempat yang kosong? Ah? Boleh deh bentar aja. Oke, thank you ya. Iya. Halo? Halo? Gatan, gue udah di sini nih. Gue juga udah sampai dari tadi. Lo Gatan? You must be Adelia. Yups. Halo.
Halo. Iya. Sumpah. Kita ketemunya lucu banget sih. Iya. Ya udah kalau gitu lo mau pesan apa? Mau pesan apa ya? Lo cantik banget ya. Gila, gue beruntung banget punya blind date keren kayak gini. Lo bisa aja sih. Dingin gini jadi lapar banget ya. Jadi ngantuk. Oh itu dia kayaknya jual mie deh. Bentar ya. Adel. Udah ngatain dulu. Oke, bentar ya. Halo. Del. Lo harus tahu sesuatu. Gue lagi ngedate sama cowok ganteng. Dan gue kayaknya jatuh cinta deh sama cowok ini. Emang lo aja yang bisa ngedate. Gue juga lagi ngedate sama cowok namanya Gatan. Dan lo tau gak, gue kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Pokoknya lo harus kenal sama cowok gue. Maksudnya, ya belum jadian sih. Ya udah. Have fun ya, Del. Bye. Kafe gitu. Cuma sekarang yang handle anak buah saya. Kamu kalau bisa lihat muka kamu lucu deh. Enggak, kamu kayak kucing. Kayak kucing. Eh, sorry. Ada coklat di bibir. Udah bersih sekarang. Kita makan mie yuk. Jalan lagi ya. Aku pengen ngabisin malam ini sama kamu. Sahabatku, dia jadi tempat curhatku. Bila ada yang bertanya, siapa dirinya. Ayo kita foto dulu yuk. Yuk. Foto pakai baju kembaran. Oke. Aku langsung anterin balik aja ya. Kita ke butik dulu kan, soalnya mobil aku di sana. Aduh, besok aja deh, udah malam. Ya udah nggak apa-apa, aman kali ya. Aman lah, oke? Ya udah deh. Oke. Kamu jadi tinggal di apartemen ya? Iya, keluarga aku tinggal di Surabaya. Jadi aku tinggal di sini sama sahabat. Berarti kamu cewek mandiri dong? Yaudah masuk ya. Nih. Gak usah, simpan aja buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan? Emangnya kamu gak mau ketemu sama aku lagi? Malahan aku pengennya ketemu setiap hari sama kamu. Ya, aku masuk dulu ya.
besar. Kenapa, Dek? Aduh, indahnya hidup dengan adanya cinta. Penuh dengan bunga dan kumbang. Hati ini tidak hampa lagi. Karena cinta itu ada lagi. Besar. Yang lagi jatuh cinta, putus banget. Kejadian. Udah. Gue sih belum, jawabannya besok. Kok gitu? Emangnya lo belum yakin sama tuh cowok? Siapa sih namanya? Namanya Ray. Orangnya ganteng, baik, lucu, smart, romantisnya ada aja. Gue jambung banget sama dia. Fa, come on. Ulang tahun kita tinggal 2 hari lagi. Iya, pasti besok gue jawab. Bener ya? Berarti kita ulang tahun bareng pacar baru. Gue udah jadian, Mbak. Wih, gila banget langsung kayaknya. Congrats ya, Del. Pokoknya lo senang, semoga gue senang. Berarti bentar lagi kita jadi saudara dong, Mbak. Oke, Andi. Oh iya, duluan ya? Iya. Dah. Hai! Lo pagi banget nyampe kantor? Iya. Soalnya gue harus selesaiin question and question. Oh iya, ntar siang kita lunch bareng yuk, mau? Del, udah ada janji sama Ray. Ya, berarti gue makan sendiri dong. Sorry ya. Yaudah, gak apa-apa. Lanjut ya. Ya. Dah. Deh, udah ketebak pakai tutup mata segala, Rey. Ih, kok tahu sih? Tahu dari mana? Dari parfum aku ya, nyengat banget ya. Udah deh, cepetan duduk, udah lapar tau. Oke. Tuh, aku udah sediain makanan sehat buat kamu. Nih, nasi, lauknya banyak, ada telur, tempe, tahu, ayam, sambal, sayuran. Minumnya ada 2, ada susu sama jus. Kurang sehat tapi coba. Suka gak? Ya suka lah. Pokoknya apa aja yang kamu suka, aku suka. Dasar. Yaudah. Pambilin buat kamu ya. Makasih. Mana sih Gatan? Kok gak diangkat sih? Gak apa-apa kok. Yakin gak apa-apa? Iya. Gue lagi pengen rujak. Lo lagi ngidam? Ya enggak, kayaknya seger aja. Ya udah gue cari dulu ya. Thank you ya. Dapat deh. Rujak spesial dari gue. Waduh. Ini. Ya. Ini adalah tanda cinta buat kita berdua. Ri. Kamu masih nunggu jawaban dari aku enggak? Ya, iyalah. Emang jawabannya apa sih? Oh, aku tahu. Aku tahu. Pasti jawabannya kamu juga cinta kan sama aku. Iya, apaan sih enggak asik nebak sendiri lagi mau dari mana? Itu di jiran lah tulisannya, gue cinta sama lo. Mada? Iya. Apaan sih? Yaudah deh, oke.
Apa lagi? Gatan? Strawberry nggak ada? Kayaknya kamu terus yang makan. Makan dong, ngomong. Aduh! Lu siapa? Kok udah tonton nampar sih? Jadi gini cara lo. Lo ngehindarin telepon gue, dan lo jalan sama lo. Apa sih maksudnya? Lo gak usah soal amnesia deh. Gue baru jadian sama lo kemarin. Jadian? Rey, siapa dia? Gak usah soal polos. Pasar cowok gue ya. Ada. Lo kenapa sih? Ini cowok gue, Rey. Dan lo, Fah. Gue muak sama lo. Gue gak ngerti maksud lo, Del. Lo bukan sahabat gue lagi. Lo udah makan temen lo sendiri. Puas lo. Gue gak mau kenal sama lo lagi. Benci, tau gak? Adel. Lo kok jangan liat-liat dong? Lalo lagi! Pacar gue sakit banget rasanya. Lo ada apa sama Adelia? Gue gak kenal siapa dia. Udah deh, gak usah pura-pura. Dia itu sahabat gue. Atau jangan-jangan kamu... Kamu bilang aku bohong sama kamu? Aku gak bohong, aku cinta sama kamu, Rev. Aku mau selesaiin masalah aku sama Adel. Aku ikut. Enggak usah. Mendingan kamu pulang, aku pengen sendiri. Rev. Rev, tunggu. Apa dulu. Sih? Lo pergi jauh-jauh dari gue. Aku cinta sama kamu, Rev. Mendingan kamu simpen ya. Stok kata-kata mutiara kamu buat modusin cewek lain. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Bang! Nih, masih ya? Ya, mau ngapain sih lo sini? Lo ngapa sih? Cepet banget lo ganti bajunya. Lo ngomong apa sih, Del? Lo suka juga kan sama sahabat gue? Hah? Ngaku lo? Suka gimana sih? Gue gak ngerti maksud lo. Gak usah polos lo. Pergi. Lama ulat muka lo. Lo kenapa sih, Del? Udah pernah cerita sama lo kalau cowok gue itu namanya Ray. Iya, itu orangnya, gue nggak bohong. Ya udah, nggak apa-apa kalau lo belum mau ngomong.
habis pikir. Kenapa cowok gue sama cowoknya Reva mukanya harus sama? Tapi gue beneran jatuh cinta sama Gatan. Halo? Ya, Del, kenapa? Mbak, Adel mau nanya dong, Gatan punya saudara kembar ya? Aduh, Del, nanti aja ya, gue lagi banyak tugas nih di luar kota, nanti kita telepon deh, oke? Boleh marah sama gue. Lo boleh coret nama gue. Tapi gue mohon, kita selesaiin masalah kita dengan kepala dingin. Oke. Kita selesaikan masalah kita. Gue mau kita bersaing secara sehat. Kita lomba, siapa yang bisa dapetin hatinya Gatan? Ya swear, gue gak kenal sama cowok yang namanya Gatan. Cowok yang deket sama gue itu namanya Ray. Ya udah kalau gitu kita gak usah kenal lagi. Adel, oke, kita bersaing. Demi persahabatan kita. Lusa ulang tahun kita. Kita lihat siapa yang datang ke ulang tahun kita. Oke, Del. Del, gue tuh gak ngerti deh apa maksud lo. Gue nyatain cinta ke lo, itu bener-bener dari hati gue. Sekarang gini, Detan. Lo lebih baik tentuin pilihan lo siapa. Lo pilih gue atau pilih Reva? Apa sih ya pilih lo lah?
gue jatuh cinta dengan cewek bernama Reva dan membuat gue pengen hidup lebih lama lagi. Ya Tuhan, apa gue masih bisa hidup lebih lama lagi? Nggak mau baikan? Ya udah. Oke, kita baikan. Dan besok hari ulang tahun kita. Penentuan di mana cowok yang kita suka itu pilih gue atau lo. Ya, gue pasrah deh. Sebenarnya gue sayang banget sama Ray. Tapi gue juga gak mau ngianatin dan ngancurin persahabatan kita cuman karena laki-laki. Kita lihat aja besok. Oh iya. Besok kita mau ulang tahun di mana, Del? Udah gue reserve tempatnya. Beneran. Oh, sweet banget sih. Yaudah kalau gitu nanti gue yang pesen cake-nya sama gue yang dekor. Oke. Yaudah, gue coba dulu ya. Dah. Dadah. Cari kado? Cari kado? Kan kemarin kamu janji sama aku mau nganterin aku cari kado untuk sahabat aku. Oh iya 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 iya. Yaudah, yuk yuk. Tuh kan Ray beda, biasanya dia khawatir banget. Langsung narik tangan gue, harus pegangan sama dia. Ini kok enggak? Dia kan kemarin jago naik motor. Kok sekarang malah kaku gitu kayak hati-hati?
Halo? Balik duluan aja. Iya, Mat. Rey, lu udah gak sakit lagi kan? Leukemia lu udah hilang kan, men? Selamat jalan ya, brother. Gue bakal jaga apa yang lu udah amanatin ke gue, brother. I love you, man. Halo. Thank you. Thanks ya. Thank you. Hi, Ci. Gatan mana ya? Aku belum datang. Di telepon juga dari tadi nggak diangkat-angkat. Perasaan gue makin campur aduk ya, perasaan gue nggak enak. Dan gue ragu, Ray sama Gatan itu orang yang beda. Kalau gue yakin, Ray sama Gatan itu orang yang sama. Dan dia coba buat permainin kita. Kita lihat aja, apa dia bisa permainin kita. Rey? Gatan? Apa? Ini Gatan. Ya, Del. Ini Rey, cowok gue. Gue yakin 1000% kalau ini Gatan. Dan dia datang cuma buat gue. Buat gue? Buat gue! Buat gue, Del. Buat gue! Stop. Gue datang ke sini bukan buat ditarik-tarik. Oke. Tan, sekarang lo udah dihadepin sama gue sama Reva. Gue cuma minta kejujuran lo. Enggak, Del. Gue gak mau jadi pilihan. Lebih baik gue ngiklasin lo sama Reva. Please, Val. Gue cuma gak mau persahabatan kita hancur cuma gara-gara satu cowok di hari ulang tahun kita. Gue rela kok kalau lo berdua bahagia. Udah. Gue pengen kalian tenangin diri kalian ya. Gue pengen kasih penjelasan. Gue gak butuh penjelasan lo. Satu menit. Just one minute. Gue Gatan. Kata gue saudara kembarnya Rey.
Gue berdua besok janjian ya. Hebat banget lo, Rey. Gue kalah. Kagetan. Rey udah meninggal. Gak mungkin, lo pasti bohong, lo pasti bohong, Regan. Gue tau lo, Regan, kemarin gue baru jalan sama Rey. Lo jangan bohong sama gue, lo pasti, Rey. That's me. Itu gue. Gue gak percaya. Rey udah meninggal 2 hari yang lalu. Abis nganterin lo balik, di kecelakaan motor. Rey udah lama punya penyakit leukemia akut. Dia minta tolong sama gue buat ketemu sama lo. Karena dia janji pengen ngasih tau ini semua. Gak bohong. Gue gak percaya. Lo pasti bohong banget. Ini bukan kuburannya, Rey. Lo pasti bohong, ini cuma bikinan kan? Ngaku lo jujur sama gue, lo bohong kan? Ini lo liat videonya. Cinta sejati yang bisa. Rev. Ini saudara kembar aku, Gatan. Dia yang bakal jagain kamu buat aku. Kamu inget gak? Aku pernah bisikin ke kamu. Kalau jangan bikin kenangan yang panjang sama aku. Jangan terlalu lama mengukir kenangan. Nanti kamu kecewa lagi. Itu karena aku gak pengen kamu sakit hati dan kecewa. Tapi aku harap kamu bisa nyimpan kenangan indah kita berdua, walaupun singkat. Aku cinta sama kamu, Rev. Kamu tetap senyum ya. Jangan sedih. Untuk selamanya. Seperti itu. I love you. Cintaku untuk dirimu. Rey. Kenapa kamu jalan sama aku? Datang dari sebuah rasa. Kamu udah bikin aku jatuh cinta sama kamu. Tapi sekarang kamu ninggalin aku. Rey, kamu harus bangun, Rey. Kamu mau ninggalin aku. Kenapa kita dipertemukan seperti ini, terus kamu ninggalin aku gitu aja. Udah, kalian pergi. Aku mau di sini sama Rey. Aku mau nemenin Rey. Enggak, gue gak akan pergi. Lo sedih, gue juga sedih, Fah. Rey, bangun. Tapi Rey jahat sama gue, dia ninggalin gue. Kalau lo sedih kayak gini, Rey gak akan tenang di sana. Biarin Rey tenang di surga. Setidaknya kan cintanya udah dikasih ke lo semua. Ya. Yuk.
Adalah pesan terakhirnya Ray ke Gatan buat Reva tersenyum lagi. Dia minta dibuatin surprise kecil. Thanks ya, Del. Happy birthday. Happy birthday ya buat kalian berdua. Birthday. Ini buat Adele. Dan ini buat Reva. Thank you. Buka ya? Iya, buka aja. Makasih ya. Fa. Gue putus sama Gatan. Gue lebih milih buat temenan aja daripada lo keinget terus sama Are. Kok gitu? Enggak, Del, jangan. Kalian tuh gak boleh putus. Gue ikhlas kok. Jagain Adelia gue karena dia sahabat terbaik gue, jadi lo nggak boleh sakitin dia. Ya gue sih terserah Adel aja, kan dia udah mutusin gue. Ih, Adel tuh cinta tau sama lo. Tapi lo apa? Ya ampun Del, deadline mengejar cinta kita itu kan cuman games, dan kita udah sama-sama selesain itu, cuman nasib gue aja yang beda. Del. Wait. Del. Lo harus tetap jadi Adel yang gue pengen. Lo harus tetap jadi bagian dari hidup gue. Emangnya lo beneran tulus cinta sama gue? Aku mencintai jodohku segenap hatiku ketika dia datang menyapa. Itu kan kata-kata dari pesawat kertas ini. Gue yang temuin. Waktu itu kebetulan gue nganterin teman gue balik. Dan ternyata dia tinggal satu apartemen sama kalian berdua. Cuma ada tower doang. Pas gue jalan ke parkiran ada yang ngelemparin gue ini. Itu punya gue. Hah? Itu punya gue. Itu tandanya kalian jodoh yang tak tertukar. Selamat ya, Gatan dan Adel, kalian jadian lagi. Malu-malu.
Oh iya. Tiup. Gue nyalain dulu ya. I wish. Yeay! Happy birthday! Ayo dong, di Ayo. Hey. Ya, jaga aku akan selalu jaga hati kamu di hati aku. Walaupun kita gak bisa bersatu. Ini ya, anaknya sendiri loh. Ini putih, daun-daun. Desa, habis never lagu masuk. Tes 1, 2, 3, tetot.